tengok kubur dia yang ada di Kambus. Itu yang sangat kesan. Kalau ikut hati, sanggup sebenarnya. Sama ada dijangkiti ataupun dikuarantinkan. Kerana petugas kesihatan yang dijangkiti dan dikuarantinkan bermaksud kita akan kurang petugas yang untuk merawat pesakit di hospital. Say no to vaccine. Jangan tolak vaksin. Don't say no to vaccine. Jangan tolak vaksin. Jangan tolak vaksin. Jangan tolak vaksin. Jangan tolak vaksin. Patuhlah kepada SOP sebagai norma baharu kehidupan kita. Jangan main-main. Jangan berdegil kerana COVID itu benar.